Kali ini saya berada di kota Tateyama, Prefektur Toyama. Wilayah ini terkenal akan pemandangan alamnya yang sangat memesona. Ini dia titik awal perjalanan saya, menjelajah Tateyama Kurobe Alpine Road. Arigato gozaimasu. Nah, selain pakaian hangat yang dibutuhkan ketika berwisata ke Tateyama, Alpine Road ini adalah one way ticket karena harganya lebih ekonomis. Arigato gozaimasu. Saya memakai tiket terusan karena menghemat hingga 20% biaya perjalanan. Tiket seharga 8.290 yen atau sekitar 1 juta rupiah sudah mencakup 7 moda transportasi umum dengan jarak keseluruhan sepanjang 37 km. Cable car merupakan transportasi pertama yang saya gunakan. Tujuannya stasiun Bijodaira. Dengan waktu tempuh 7 menit, cable car selalu berangkat setiap 20 menit sekali mulai pukul 7 pagi hingga 3 sore. Perjalanan selanjutnya ditempuh menggunakan Highland Bus atau bus yang dirancang khusus untuk menempuh rute dataran tinggi. Dengan rute tempuh 50 menit, saya menuju Murodo, titik tertinggi di Tateyama yang bisa dicapai dengan kendaraan. Dan inilah daya tarik utamanya. Tembok salju atau Yuki no Otani. Pengunjung bisa berjalan di antara dinding salju setinggi 19 meter ini. Jangan lupa mengabadikan momen dengan foto-foto ya. Curah salju yang tinggi membuat Tateyama Kurobe Alpine Road menjadi salah satu spot wisata salju terbaik di Toyama. Salju turun dengan ketinggian 7 sampai 20 meter setiap tahunnya. Untuk membuka jalan, pemerintah setempat mengerahkan mobil pengeruk salju khusus. Terdapat 500 kg salju yang dipres di tiap 1 meter kubik tembok salju ini. Jadi dipastikan salju akan tetap aman dan tidak akan turun ke jalanan. Hamparan salju seputih kapas, dipadu pemandangan Gunung Tateyama, Masya Allah indahnya. Udara dingin membuat perut saya lapar. Tenang, salah satu restoran di hotel ini sajikan ragam menu ramah muslim. Mulai dari Malaysian curry, hingga menu khas Jepang, Sarasaranabe. Dengan masing-masing harga 1.400 yen dan 1.500 yen, atau sekitar 170 dan 180 ribu rupiah. Alhamdulillah, perut sudah kenyang. Perjalanan berlanjut. Menggunakan troli bus atau bus bertenaga listrik yang dirancang khusus dengan rute menembus perut pegunungan Tateyama. Saya pun menuju destinasi selanjutnya, Daikangbo. Di sini pengunjung bisa membeli beragam oleh-oleh dan pernak-pernik khas, mulai dari kacang-kacangan, snack beras, hingga tempelan kulkas. Perjalanan berlanjut menggunakan Tateyama Ropeway menuju Kurobe Daira. Tateyama Ropeway memegang rekor sebagai ropeway terpanjang tanpa tiang di Jepang. Jarak tempuhnya hanya 7 menit. Selain teknologi transportasinya, di sini saya takjub dengan pemandangan pegunungan Hida yang berselimutkan salju. Sungguh memesona. Sampailah saya di tujuan akhir perjalanan, di ketinggian 2.000 meter dari permukaan laut. Dengan tinggi 184 meter, Kurobeda menjadi bendungan tertinggi yang ada di Jepang. Jika musim panas tiba, biasanya di bulan Juni, ketinggian air pun bisa mencapai lebih dari setengah ketinggian dam itu sendiri. Nah, pengunjung yang datang pun bisa menggunakan kapal untuk menikmati pemandangan. Tapi sayangnya sekarang masih di musim semi, jadi airnya masih beku. Menjelajah Tateyama Kurobe Alpine Road memberikan perspektif baru bagi saya.
mengubah daerah yang tak terjangkau menjadi area rekreasi dengan segala macam fasilitas umum yang terstruktur rapi, bersih, dan modern. Sungguh, kekaguman saya pada negeri Sakura ini bertambah berkali-kali lipat. Selain rute Alpine Road-nya, inilah yang membuat saya terpesona dengan Prefektur Gifu. Pemandangan Jepang di masa Edo dapat dinikmati kembali di kota Takayama. Sejak tahun 1600-an, kota ini memiliki predikat kota perdagangan dan budaya. Banyak wisatawan memilih berwisata ke Old Town Takayama sebagai alternatif menikmati sensasi Jepang di masa kejayaan samurai. Maka tak heran, jumlah wisatawan di Takayama selalu meningkat tiap tahunnya, termasuk wisatawan muslim. Warga setempat pun bergerak menggalakkan organisasi Muslim Friendly Project, sebuah kampanye yang bertujuan untuk memfasilitasi para pelancong muslim dari seluruh penjuru dunia. Ditemani oleh Daichi Shimizu, penggagas Muslim Friendly Project di Hida Takayama, saya diajak berkeliling menyicipi berbagai cemilan ramah muslim. Pada awalnya, Daichi Sang sempat mendapat informasi bahwa wisatawan muslim kesulitan mencari makanan halal, dan lebih memilih mencari makanan di minimarket. Ia pun lalu berpikir untuk mengedukasi pedagang setempat soal bahan baku makanan halal agar wisatawan muslim bisa makan makanan khas Takayama dengan tenang. Walau tidak mulus, perjuangannya membuahkan hasil. Kini sudah 3 tahun Muslim Friendly Project ini berjalan. Sugoku teikou ga attan desu kedo, oshokuji no taiyou toka mo nuzukashii janai kana teiu koe wa ookattan desu kedo, yatte kudasatta o mise wa 意外とできるんだなって、そんなに難しくないなっていうのを感じてくれて、それで頑張って何度もトライしてくれるようになって、それで成功しました。 Sepanjang tahun 2017 baru ada puluhan muslim yang datang dari berbagai dunia ke Hida Takayama. Diharapkan angka ini akan terus bertambah dengan adanya Muslim Friendly Project di sini. Sudah berada di Prefektur Gifu, rasanya kurang puas jika belum mengunjungi ke Shirakawa-go. Letaknya kurang lebih 50 km dari kota tua Takayama. Menjadi salah satu situs warisan dunia, perkampungan Shirakawa-go terletak di antara lembah sungai Shogawa, lembah gunung Ryohaku, dan berbatasan langsung dengan prefektur Ishikawa. ...96% lahan di sini didominasi oleh pegunungan dan bukit. Hanya 4%-nya saja yang dijadikan tempat tinggal dan bercocok tanam. Kurang lebih ada 1.900 penduduk yang tinggal di Shirakawa-go. Mereka tinggal di rumah tradisional bernama Gasho Zukuri. Atap rumah-rumah Gasho yang lancip miliki filosofi dari gerakan tangan manusia yang sedang berdoa. Selain filosofis, bentuk atapnya juga melindungi ketika musim dingin tiba, karena salju tidak akan memberati atap rumah dan langsung ke tanah. Sejarah mencatat, dulu ada hingga 300 rumah Gasho Zukuri di sini. Namun kini diperkirakan tinggal 114 saja. Rumah yang paling tua, usianya mencapai 300 tahun. Ini dia rumah Gasho Zukuri tertua di Shirakawa-go.
Yang menarik, semua atap rumah pasti menghadap ke timur dan barat, sehingga ventilasi yang berada di loteng pasti mengarah ke selatan dan utara. Angin pun bebas keluar masuk ruangan dan menciptakan sistem ventilasi yang baik. ...300 tahun yang lalu, wadah house ini dimiliki oleh seorang saudagar kaya yang tinggal di Gifu. Teknik pembuatannya pun cukup sederhana, hanya menggunakan simpul-simpul seperti ini tanpa menggunakan paku. Dan terbukti masih awet hingga sekarang. Tidak hanya sebagai tempat wisata, rumah Gashu Zukuri juga banyak disediakan sebagai penginapan. Untuk satu malam menginap di sini, biayanya mulai dari 10.000 yen atau sekitar 1,2 juta rupiah per malam. Harga ini sudah satu paket dengan makan malam tradisional. Semua pelancong berkumpul jadi satu, menikmati makan malam khas Shirikawago. Bagi wisatawan muslim tak perlu khawatir. Walau tak sediakan menu bersertifikasi halal, pengunjung bisa memesan menu makanan ramah muslim dan pihak penginapan akan mempersiapkannya. Maimotte yoyaku no toki ni yutte kudasareba taiyou dekiru shi sono ba demo sono buta niku wa tsukatte nai node gyū niku nomi nan desu kedo saki ni yutte kudasareba daijoubu alkohol を使って料理はしてないので、大丈夫です。Obrolan hangat antar sesama pelancong menjadi penutup hari ini. Perjalanan selalu menuntun saya pada ilmu, teman, dan sudut pandang baru dalam memaknai kehidupan. Dalam Islam, Allah pun berfirman melalui surat Al-Mulk ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. Decak kagum akan keindahan dan kerapian kota Gifu membuat saya betah berlama-lama menelusuri jejak sejarahnya. Kali ini saya mengunjungi Kuil Sohoji. Salah satu patung Buddha terbesar di Jepang berada di kuil ini. Dengan tinggi 13,7 meter, patung dibentuk dari rangka bambu dan berbahan dasar tanah liat. Cukup unik karena biasanya patung menggunakan logam sebagai bahan dasarnya. Tak hanya kuil, terletak tak jauh dari kota Gifu, sebuah bangunan masjid kokoh berdiri. Masjid Gifu merupakan masjid pertama yang berdiri di kawasan Jepang bagian tengah. Masjid selesai dibangun pada Juli 2008. Masjid sengaja dibangun tak jauh dari Universitas Gifu, dengan harapan bisa memfasilitasi kebutuhan ibadah warga Muslim setempat, termasuk juga kegiatan keagamaan warga Indonesia yang ada di Gifu. Keberlangsungan kegiatan masjid ini tak lepas dari peran Obari Abdul Qadir, Imam Masjid Gifu. Setiap hari ia selalu berkegiatan di masjid dan mengajar baca Quran pada anak-anak yang tinggal di sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha, falmuriyati qadha. Orang tua pun sambut positif kegiatan ini. Bahwa
Kita ini karena baru ya, kesulitan yang pertama itu tentu bahasa ya. Anak saya tidak bisa bahasa Jepang, kemudian saya juga, tapi beliau imam ini sangat, kita panggilnya imam ya, sangat sabar, sangat mengerti dan paham dengan segala cara dia bisa bawa ke sini gitu, bagaimana anaknya belajar. Selain pengajian anak dan kegiatan keagamaan, sholat lima waktu pun rutin diadakan di masjid ini. Iya, pembangunan masjid memiliki dampak signifikan pada kegiatan keagamaan di Gifu. Before the building of this mosque actually, the Muslim community here in Gifu facing some problem to perform the ibadah and the salah, especially the five time prayers and salat Jumu'ah. Before we were praying in the Gifu University hall, but actually at that time also problem for Muslim community because they allowed only student, not the businessman and the company worker. After that, the community looked for tried to buy some land to establish the mosque, and they succeeded by the help of Allah Subhanahu wa Taala and all community member to buy this land for this mosque. Terletak tak jauh dari masjid, saya pun mengunjungi rumah imam masjid Gifu ini. Sapa hangat Obari dan Ginwa, istrinya, sambut saya di kediaman mereka. Obari datang ke Jepang pada tahun 2002 untuk melanjutkan studi S3-nya di jurusan patologi. Pada 2009, ia menikah dengan mualaf Jepang, Ginwa, alias Yumurashino. Mereka dikaruniai 3 putri, Yumurasana, Yumurahana, dan Yumurarana. Hafal Quran dan miliki sertifikat syariah keagamaan, Obari pun kemudian diminta pengurus besar Masjid Nagoya untuk menjadi imam Masjid Gifu pada tahun 2015. Menurutnya ini merupakan kesempatan yang tidak datang dua kali. Baik untuk mengamalkan ilmunya, maupun untuk menyebarkan citra positif Islam. We have now, you know, the problem that the bad impression of Islam is coming more and more because of terrorist people, because of media who likes to concentrate on some sides only on of activities of Islam. We are at the same time trying to push that impression away and give the right impression, give as much as possible the right impression by our own actions, by our own sayings, by our children. But we hope they will achieve more and more than we achieved till now. Ya, Oburi dan istrinya juga ingin menanamkan nilai-nilai Islam pada ketiga anak mereka sebagai generasi penerus bangsa. Maka pendidikan keagamaan merupakan aspek penting yang ia berikan pada anak-anaknya. Baginya, kelak mereka adalah estafet penyebaran agama Islam. Menjadi muslim atas pencariannya sendiri, Ginwa pun ingin anaknya miliki pengalaman yang serupa. Terus mempelajari Islam dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Tada sono Quran wo yomu dake, yomikata oboete, Quran yomu dake, suka reihai no shikata oboete, reihai yaru dake, itu nato nakanaka kokoro ga oritsuite ikanai de nande jibun wa konna koto yatteru ndaro itu fuu ni naru hito mo, ima kare wa ne alhamdulillah mo 自分で勉強して、本当にムスリムとして頑張ってる人なんですけど、昔お父さんにモスクに連れて行かれてね、礼拝の仕方や。 Lagi-lagi perjalanan ini kembali membuka mata saya akan keteguhan di jalan Islam dan penyebarannya yang lintas generasi demi memberikan pemahaman dan membuka hati untuk terus selalu menggali ilmu.